paket kreditnya itu kita di kredit 5 jutaan, 5 asuran jutaan. 4 juta selama 48 bulan. Selama 48 bulan. Iya, atau kalau mau tenornya lebih panjang ada paket yang 60 bulan, asurannya okay. Di 3,6. 3,6. Iya. Mbak, kalau teman-teman mau ambil free 3 unit sekalipun, 3 unit sekaligus nih. Minimal 3 unit sekaligus. Iya. Tanpa DP boleh nggak? Boleh. Kalau dua boleh nggak? Boleh. Boleh dua, boleh. Boleh. Tanpa DP? Tanpa DP boleh. Jadi sekaligus ngambil dua ya? Iya. Tapi kalau ngambil satu, satu DP. Juta saya satu kasih. Oke. Okay. Satu juta, boleh. Tuh teman-teman, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Tanpa DP asalnya sama ya? Iya, asalnya sama. Yang sama. Tadi dibilangin segitu ya? Betul, sama. Nggak ada perbedaan. Beli mobil adalah sebuah kebutuhan yang sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang primer. Nah, teman-teman tinggal memilih dan memilah mana kebutuhan yang bisa sesuai dengan anggaran teman-teman. Kita kebetulan lagi ada di dealer resmi mobil baru. Dan tentunya harganya sangat merekomendasi buat anggaran teman-teman yang mau beli mobil yang notabene harganya murah. Mobilnya pun tentu bagus. Kita cek promo-promo beserta mobil-mobilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ketemu Mbak lagi ya kita. Sehat juga ya. Sehat-sehat. Sehat juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah teman-teman, ini adalah Mbak Nuni, yaitu marketing Suzuki CAB Cibutat. Konter ya? Iya, okay. Konter. Buat teman-teman yang mau ke CAB langsung ketemu sama Mbak Nuni dan beliau adalah sales konter. Dan kabarnya beliau adalah sales girl terbaik. Amin. Amin dulu. Banyak bang, amin aja dulu bang ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Halo teman-teman, sahabat Derosa, kembali lagi sama aku, ketemu lagi. Aku Nuni, sales marketing CAB Ciputat yang ada di Ciputat, tepatnya Jalan E Mertadinata nomor 59 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Oke. Untuk nomor aku jangan lupa di nomor 0859-3944-1093. Oke, tersambung via WhatsApp. Iya, tersambung via WhatsApp. Dan juga ada sosial media juga ya. Oh, YouTube-nya ada. Apa nih kira-kira? YouTube-nya boleh ya teman-teman bantu di subscribe nah, juga, ditonton juga, like, kunjungin. Komen betul. Iya, kunjungin app, like, subscribe. Iya betul. Bener. Di Ethnic Balance. Nanti linknya akan ada di deskripsi ya. Iya betul betul betul. Nah selain platform YouTube ada lagi kayak TikTok atau yang lain? Ada. Pokoknya nama sosial media aku itu tidak jauh dari kata Nick Balen. Nick dari Balen. FB-nya Nick Balen. IG-nya @NickBalen. Oke. Okay. YouTube-nya @NickBalen juga. Oke. Okay. Terus TikTok-nya juga sama, okay. Sama snack videonya juga sama, okay. Nick Balen. Jadi semuanya sahabat Derosa, teman-teman semua nanti bisa join juga di situs aku di Nick Balen. Oke. Okay. Di searching aja NICKBELEN. Gitu. Nick Balen. Nick Balen. Oke, nanti linknya ada kok teman-teman, tinggal klik aja ya di kolom deskripsi. Oke. Okay. Iya. Kita berlanjut pertama nih adalah Suzuki Baleno. Baleno. Baleno apa nih, Mbak? Baleno di sini hatchback. Oke, yang terbaru hatchback iya, ya. Iya, hatchback. Jadi, harganya iya. Jauh lebih murah ya. Justru nih kenapa aku panggil Bang Deddy, itu aku mau info, Bang. Benar. Jadi per April ini tuh ada kenaikan harga nih sahabat Derosa. Jadi kalau kemarin-kemarin yang syuting YouTube sana sini harganya masih rendah, siap-siap aja ya kan. Makanya saya di sini ini mau menekankan ini harga baru. April. Oh. Kemarin itu udah naik harga, Bang. Udah naik harga. Iya, harga sekarang itu Baleno itu satu tipe, Bang ya. Oke. Okay. Iya kan, cuman ada manual sama matic. Oke. Okay. Ya kan? Manualnya itu dia di harga 265.500. 265.500 manualnya. Iya. Oke, okay, ya maticnya. Maticnya di 277.500. 277.500. Betul. Makanya jangan sampai salah harga. Yang menariknya betul. Lagi secara kompetitor ini jauh di bawah harga pasaran. Betul, jauh. Luar biasa. Tapi secara fitur gimana, Mbak? Kira-kira? Secara fitur Baleno gak usah diragukan lagi. Apalagi coba, Bang. Mau okay. HUD? Okay. Ada. Mau cruise control? Cruise controlnya ada. Ada. Okay. Bluetooth connection. Oke. Okay. Easy connection. Mau okay. Nonton YouTube di layar monitor
mobil juga ada. Oke, okay, untuk pengeremannya? Gitu. Pengeremannya udah ABS ESP. Oke. Okay. Pokoknya untuk fitur kita nggak kalah lah dengan harga segitu dan diskonnya lagi. Okay. Kita diskon di 20 juta up. Plus, 20 plus, juta plus, up plus, dari gitu. Harga yang metiknya 277. Iya. Berarti 2,5an ya. Ya. Bahkan di bawah jadi, itu. Bisa. Pokoknya yang bagi yang serius itu call aja deh, benar. Bang, ya kan langsung tancap gas WA, betul. Kirim data, betul. Udah segala macam kita negosiasikan. Luar biasa ya untuk okay. mendapatkan mobil hatchback yang paling terbaru dan fiturnya nggak kalah mewah dibanding pesaing lainnya. Betul. Rekomendasi pertama yaitu Suzuki Baleno. Betul. 277 diskonnya 20 juta up. Paket up, kreditnya? Paket kreditnya. Nah, paket kreditnya di sini Baleno ini okay. kita mulai kredit di 20 jutaan aja. DP totalnya tuh ya? Iya, DP totalnya 20 jutaan, angsuran okay. di 6,5 aja. Angsuran 6,5 selama? Iya, selama 60 bulan. Selama 60 bulan, 6,5. Ya. Ada program apa lagi selain DP 20 juta? Kebetulan ini programnya tepat banget, okay. ya kan? Di bulan Ramadan mau Lebaran itu kita kasih THR. THR? THR 1 juta. 1 juta? Iya, okay. bagi sahabat Rosa dengan DP segitu dapat lagi cashback okay. buat beli ketupat ya kan? Gak usah cashback deh, gini deh Mbak, iya. izin. Kan DP 20 jutaan nih, iya. nawar boleh nggak gitu aja deh? Boleh. Nawar, mungkin teman-teman mau nawar DP apa nawar angsuran nih kira-kira? Enaknya nah, gimana kalau menurut kalau Mbak? Kalau biasanya sih, selaku customer, nggak usah munafik deh Bang ya. Benar. Ya kan pasti maunya DP murah, betul. Angsurannya murah. Betul, ya enggak? Betul. Aku kasih DP-nya di 15 jutaan aja. DP 15 juta? Iya, angsurannya di 6,4 aja. Wee. Potongan potongan tenor, sorry, 2 bulan. Tapi tentunya dengan yeah. syarat dan ketentuan berlaku, rumah harus milik sendiri. Betul. Dan ya konsumen kan? Masuk kooperatif. Betul. Luar biasa. Oke, selanjutnya Mbak, kita okay. beralih ke mobil MPV low middle, asli. Yaitu Suzuki R3. Suzuki R3 ya. Okay. Di bawah 300 jutaan lagi-lagi R3 nah. ini bulan ini ada kenaikan harga, Bang. Kenaikan harganya berapa sih kira-kira? Ada 1 juta, kenaik- 2 juta? Enggak sih, kalau untuk di atas 3 juta enggak, Bang. Enggak. Ya kan? Nah, kalau R3 ini naiknya cuma 1 juta, 1 juta sih, Bang. 1 juta aja ya? Hmm. Yang paling signifikan di GL, Bang. Di GL? Hmm. Oh. Kalau di tipe GL-nya masih sama lah ya, 228-200, Bang. Ya kan? Kalau di GL itu dia dari 260 okay. jadi 261. Oh iya. Itu lumayan 1 juta sih, ya. Lumayan. Cuman unit 2023 dengan harga segitu masih worth it lah, ya, Bang ya. Betul. Gitu. Nah, pokoknya R3 ini bagi teman-teman sahabat Derosa sekalian, pokoknya kita ready stok warna apa aja kita ada. Nah, stoknya bisa lihat sendiri melimpah di belakang ya kan, untuk harganya juga kompetitif. Oke. Okay. Aku jelasin nih Bang ya. Silakan. Ya kan untuk GA-nya sendiri itu harganya di 228-200. Oke. Okay. Untuk GL itu ada dua macam yaitu manual dan matic. Okay. Manualnya sendiri itu di 250 jutaan okay. ya kan, kalau yang di matic-nya 262 jutaan. Oke, okay, baik. Gitu. Yang tipe selanjutnya itu GX. GX di manualnya manual. 271 jutaan dan okay. matic-nya itu 284 jutaan. Okay. Nah, SS-nya kembali sendiri paling tertinggi, ya. Tertinggi itu di SS-nya itu di manualnya 284 jutaan. Oke, okay, yang hybrid. Yang hybrid okay. ya kan, yang tuh. Matic-nya itu 295-400. 295. Kemarin iya. kita baru nge-review 292 ya. Iya, nge-review terakhir 292, 292. Sekarang udah 295. Iya loh. Makanya sahabat Derosa ini apa sih namanya momen yang tepat karena memang harganya naik. Padahal ini udah resmi juklaknya udah turun, Bang. Betul. Harganya naik per April kemarin. Betul. Gitu. Jadi jangan kaget ya. Harga seluruh nasional. Nasional sama semua. Semua sama. Iya. Hanya disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Betul. Gitu. Nah, untuk sekarang DP-nya bagi Bang Dedi berapa sih? Nah, OTR boleh gitu kan? Tapi ya itu kan? Yang pasti yang tadi diceritakan ini iya. adalah NIK 2023. NIK 2023. Kalau NIK 22 udah habis. Habis. Aku di sini pokoknya nggak ada bahas 2022, 2022 kecuali tipe tertentu ya Bang. Betul. Ya kan? Kalau untuk passenger ini aku stok 2022 udah habis. Karena memang paling laku. Kemarin cerita sedikit, kalau misalkan YouTube kemarin tayang seminggu setelahnya itu udah habis pada komplain masalahnya, Bang. Oh, iya. Waduh, katanya baru tayang seminggu udah habis aja gitu, padahal kita sendiri ya kan. Iya, benar-benar. Yang laku bener gitu iya. kan. Nah, untuk paket DP-nya. Paket DP-nya.
DP-nya itu kita mulai dari 15 jutaan ke atas. 15 juta? Iya. Angsurannya pengen tahu dulu deh. Angsurannya 6 jutaan biasa bang, pesindir pengen. Aduh mahal ya? Mahal banget. Kok gitu tipe bang? Apa, tipe apa? Waduh. Tuh? Tapi oke. Kita ke sportif. Tipe apa dulu nih nanya? Nah, tipe kan tipe kita ada 4 nih. Oke. GA, GL, GX sama. 15 juta itu sama angsuran tersebut, tipe apa? Tipe maunya apa deh? Oh gitu, ditantangin ya. Tapi kayaknya nggak mau segitu deh, Mbak. Oh gitu, mahal ya? Mahal. Waduh, padahal cabai terkenal murah ya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, Mbak. Kalau misalkan Mbak ada terobosan yang angsurannya sangat menjangkau. Nah, jadi kalau saya sebutin 15 juta, waduh, udah, aduh, itu mahal banget. Gini aja, Bang. Okay. Saya kasih yang minat itu DP-nya itu 3 juta bagi tipe yang GL. Angsuran itu di 5,8. DP totalnya 3 juta, angsuran 5,8. Iya. Tapi ini real ya? Real gitu kan. Untuk tipe GL. Tipe GX dan Sporty itu aku pasang DP jangan muluk-muluk deh daripada Bang Deddy langsung merenggut 5 juta aja. 5 juta. Iya, 5 juta angsuran 6 jutaan. Oke, nawar-nawar boleh ya angsurannya? Boleh. Mungkin kalau DP udah pas deh, mau DP nawar lagi boleh. Tapi kalau rekomendasi saya, mending jangan nawar DP, tapi tawar angsuran. Angsuran di 4,8 bisa kita hitungin. Oke, ya kan? Bisa itu di 20 juta, 25 juta, di 4,8. Gitu. Bisa ke pokoknya. Sesuai budget Anda, kita siap untuk membantu. Nah, yuk kita selanjutnya. Kita sudah membahas beberapa produk dari Suzuki yang notabene sangat merekomendasi buat kantongnya kita semua. Anggarannya sangat cukup, yang tentunya anggaran sangat terbatas, tapi mendapatkan fitur-fitur mobil yang lengkap dan bagus serta mewah. Salah satunya ada lagi nih, yaitu Suzuki XL7. Iya, betul. 3 tipe, Bang. Okay, ya baik. Kan? Kita ada Zeta, Beta, dan Alpha. Yes. Nah, Zeta sendiri dia di harga 250 jutaan untuk yang manual dan 260-an di matic-nya. Okay. Kalau Beta di 271-an yang manual, ya kan 280-an di yang matic-nya. Okay. Kalau yang Alpha dia di 281-700-an dia yang manual dan matic-nya itu di 292.700. 292.700. Iya. Masih memakai harga lama 2023. Mumpung tapi tuh teman-teman, di bulan Mei pasti naik ya. Pasti naik. Paketnya Mbak, yang termurah. Oke, paket termurah gak usah basa-basi Bang. Oke. Ya kan? Kita paket termurahnya aja DP 5 juta, angsuran 6 jutaan. 6 juta berapa Mbak? 6,1 ada, 6,5 ada, itu tipe tertinggi. Nah, untuk Beta dan Alpha, silakan bagi yang minat langsung calling aja untuk tanya-tanya DP, untuk DP sesuai request ya. Nah, kan mau DP berapa, angsurannya berapa, sesuai dengan kantong kalian semua. Betul. Ya aku bisa bantu. Betul. Mbak, aku mau cicilan murah, DP murah ada. Pokoknya ada. Langsung calling aja Bang. Kalau misalkan reguler aja nih mau, di diskonnya mau, misalnya kan promonya mau. Bener. Kita kasih DP-nya 5 juta, angsuran 6 jutaan, masih dapat THR 1 juta. 1 juta. Betul. Pada prinsipnya teman-teman, ada beberapa penawarannya yang diberikan sama Mbak Nunik, yaitu ada DP 22 juta, angsurannya sekitar 4,8 sama 5 tahun. Sangat merekomendasi, sangat murah dan terjangkau sama kantong kita semua. Nah, kita pengen tahu Mbak, cashback-nya berapa Mbak untuk mobil ini? Cashback-nya sendiri kita di 30 juta. 30 jutaan. Up ya. Iya. Nah, tuh teman-teman diberikan paling terbaik diskonnya 30 juta up. Kita bilang up itu ya udah tinggal negosiasi. Iya, negosiasi aja. Pokoknya yang serius calling aja, nanti aku kasih diskon terbaik. Diskon terbaik, harga terbaik dan pelayanan terbaik. Kita lanjut ke mobil komersil. Betul. Mobil yang buat cari cuan. Betul. Oke. Bagi para usahawan. Nah, yaitu mobil Suzuki Carry Tayo yang sangat murah dan sangat merekomendasi. Dan ngomong-ngomong, mobil ini lagi ada promosi gede-gedean ya. Betul sih, bagi para usahawan, para wira usaha, wira swasta. Betul. Ya kan, yang mau mulai usaha ya cocok lah buat. Betul. Armadanya di belakang nih Bang Deddy. Dan juga buat teman-teman yang mau nambah sekalipun bisa ya. Betul. Mau nambah 2 atau 3, kita lagi ada promo yang sangat murah sekali. Untuk tipe standarnya itu kita di 164.500. Oke. Tipe standarnya, kalau yang WD-nya di 165. 165. 500, yang sudah AC-nya? Betul. AC-nya di 174 sama 175. 174 sama 175. Tapi diskonnya berapa, Mbak? Cashback-nya ini. Diskonnya aku di sini di 35. 35. Iya. 35 juta up. Up.
Udah dapat 2 unit 2023. Oke, ya 2023. Kan? Betul. Luar biasa ya. Bahkan bisa mencapai angka pas sekalipun ya. Kita kan sebenarnya ada diskon kesepakatan ya Om ya. Benar. Gitu, pokoknya diskonnya kita 35 bagi yang mau nego, silahkan chat aja langsung atau telepon. Bagi yang mau beli cash atau kredit, kita sediain paket beserta diskonnya, langsung nego aja. Betul. Gitu. Berarti ini kalau untuk mobil barunya, kalau kita beli cash berarti mengeluarin 120 sampai 130-an ya? Iya. Benar enggak? Iya, betul. Iya. Murah kan teman-teman? Ngapain teman-teman ngambil mobil bekas? The second, iya. Misalkan gitu ya. Iya, 130 aja udah dapat mobil baru. Benar. Luar biasa. Gitu. Udah murah loh harga ini dibanding kompetitor yang lain. Paket kreditnya, Mbak? Paket kreditnya itu kita di kredit 5 jutaan, 5 asuran jutaan. 4 juta selama 48 bulan. Selama 48 bulan? Iya, atau kalau mau tenornya lebih panjang ada paket yang 60 bulan, angsurannya di 3,6. 3,6. Mbak, kalau teman-teman mau ambil free 3 unit sekalipun, 3 unit sekaligus nih, minimal 3 unit sekaligus. Iya. Tanpa DP boleh nggak? Boleh, apa yang boleh, ya? Boleh buat sahabat-sahabat Derosa. Buat sahabat Derosa ya. Iya. Buat teman-teman yang mau ambil fleet minimal 3 unit. Minimal 3 unit. Kalau 2 boleh nggak? Boleh. Boleh 2, boleh. Boleh. Tanpa DP? Tanpa DP boleh. Jadi sekaligus ngambil 2 ya? Iya. Tapi kalau ngambil 1, nggak DP. 1 juta saya 1 juta. Kasih. Oke. 1 juta, boleh. Tuh teman-teman, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Tanpa DP asalnya sama ya? Iya, asuran dan sama. Yang ya, tadi dibilangin segitu ya? Betul, sama. Nggak ada perbedaan. Yuk. Selanjutnya kita ke dalam biar adem, yaitu mobil Suzuki S-Cross Ignis. Oke, baik, kita ada mobil yang super mewah. Betul. Super murah dan di mana lagi di selain Suzuki. Suzuki bersama Mbak Yunik, yaitu mobil Suzuki S-Cross. S-Cross, betul. Silakan Mbak. Oke, teman-teman sahabat Derosa sekalian, di sini aku sama Bang Dedi itu siap. Punya S-Cross tapi nicknya nick 2022 CBU. CBU. Diskonnya super duper gede, Bang. Luar biasa. Iya, dari OTR 34.400. Betul. Diskon di 65 juta. 65 juta. Betul. Gile, gak ada lawan. Waduh, baru di open aja udah gede, apalagi iya. Ditawar lagi. Iya, gitu, bagi luar biasa. Budgetnya yang minim, mau iya. Mobil super mewah, S-Cross. Betul. Solusinya Bang Ben. Nah, ini ketersediaan warnanya apa aja Mbak, kira-kira untuk saat warnanya ini? Warnanya kita kebetulan warna ready-nya hitam, grey, okay. Pula ada ready. Pokoknya okay. Stoknya ada ready, warna apa yang mau silakan dicat. Oke, konfirmasi aja dulu, konfirmasi ya dulu. Sekiranya ada langsung dikonfirmasi. Betul. Ada juga pasti dibilangin. Iya, ya kan? Pokoknya kita stoknya ready lah. Karena tersediaan betul. Terbatas ya. Terbatas. Betul. Tapi harganya pun memakai harga lama tanpa betul. Ada kenaikan. Betul. Oke. Harganya 340.400, Bang. Betul. Programnya apa aja, Mbak? Yang termurah dulu deh. DP oke yang termurah. Kalau DP-nya kita DP termurah itu di DP 2 juta aja. DP 2 juta? 2 juta. Angsurannya, Mbak? Angsuran di 6,an lah, Bang. 6, pasti berapa? 6,8. 6,8 selama? Selama 60 bulan. 60 bulan? Iya. Pokoknya nah, cepet lah di calling gitu, Bang. Promo termurah udah, DP 2 juta. Mungkin kalau teman-teman nggak pakai DP juga bisa dong? Bisa lah, pokoknya chat aja. Oke, yang penting kooperatif berarti bagus mendukung. Betul. Oke, pasti bisa dibantu sama Mbak Nunik. Oke, takut. Betul. Gitu. Buat teman-teman juga yang DP-nya mau pakai motor, karena apa DP cuma 2 juta. Iya. Pakai motor bisa ya? Bisa. Wih, luar biasa. Terobosan terbaru nih. DP-nya pakai motor, tinggal ngangsurnya aja. Betul. Oke, selanjutnya kita ada mobil Ignis. Betul. Ignis ini adalah yang 1200 cc ya? Betul. 1200 cc dan produk build up juga. Iya. Iya, teman-teman, saya rekomendasi warnanya keren. Cocoklah buat pria muda. Betul. Apalagi ibu-ibu atau sobat-sobat semua yang masih muda kuliah. Iya. Dia tersedia manual dan metik. Iya. Jelaskan Mbak OTR-nya sama tipe-tipenya. OTR-nya kalau Ignis kita untuk 2023 itu di OTR 210.500. 200? Manual. 10.500. Oke, okay, baik. Kalau metiknya itu di 220.500. 220.500 yang tipe okay, metiknya. Dia betul. Ada dua tipe aja yang manual dan metik. Oke. Okay. Nah, untuk paket DP-nya Bang, nah, karena dia sendiri. Diskonnya dulu, diskonnya dulu. Diskon kita untuk Ignis tahun 2023 di 20 juta up. 20 juta up? Up, iya.
20 juta up. Gede ya, luar biasa loh. Untuk 2023 harusnya gede sih. Iya, luar biasa, luar biasa. DP okay. DP. Nah, DP paket murahnya berapa, Mbak? DP paketnya kebetulan kalau CBU dia paling murahnya itu di DP 20 juta, Bang. DP 20 juta. 20 juta. Tapi ini real ya? Angsurannya? Itu real di 4,9. 4,9. Iya, paling kalaupun mau nego aku ada potong angsuran 2 bulan. Oke. Okay. Potong angsurannya lagi. Oke. Okay. Nilai angsurannya ya, gitu kan, tenor angsuran 2 bulan. Oke. Okay. Nilai angsurannya itu beda di 200 ribuan. Berarti 4,7. Iya, 4,7. Dengan catatan dia rumah milik wajib sendiri. Betul. Wajib milik sendiri itu ya. Terus betul, usaha atau kerja karyawan gitu. Betul. Nah, itu wajib tuh. Boleh ada potongan angsuran 2 bulan. Betul. Ya, tuh teman-teman dikasih free bu angsuran selama 2 bulan. Iya. Dan juga diberikan angsuran dipotong, potong ya, dipotong angsuran selama 200.000 per bulan. Betul. Yang tadinya 4,9 jadi 4,7. Ini real ya, Mbak ya. Real, selanjutnya real. Kita ke Espresso. Espresso yang harganya sangat merekomendasi. Oke, Mbak, dijelaskan tipe okay beserta OTR-nya. Untuk Espresso di sini itu ada satu tipe aja, manual okay dan matic. Dia maticnya AGS ya, Bang Dek. Oke. Okay. Iya, harganya di manualnya itu 168.300. 168.300. Oke. Okay. Kalau yang maticnya itu di 178.300. 178.300. Cashback-nya berapa, Mbak Nuni? Waduh, sayang sekali karena memang ini unitnya unit paling murah. Aku okay kasih cashback itu di bawah 10 juta, Bang Dek. Di bawah 10 juta. Betul. Berapa tuh? Dia di 5 juta. 5 juta. 5 juta up ya. Betul. Pokoknya di sini aku sediain paket termurah dan terjangkau lah bagi teman-teman sahabat Derosa. Da- betul. Oke, okay, begitu kira-kira yang tadi kita review, kita bedah promo-promonya. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang mau beli mobil, tapi harus beli lewat Dunia. Gitu. Ada lagi? Satu lagi. Oke. Okay. Aku open inden Grand Vitara. Ya harganya. Oke. Okay. Grand Vitara ada dua, GL sama GX. GL sama GX. GL itu di 359.400. Ya yang untuk GX-nya ada single tone sama two tone. Single tone-nya itu di 384.400. Oh, 384.400. Ya, okay, kalau two tone-nya 387.400. 387.400. Betul, gitu. Open inden bagi kalian mau unit Grand Vitara, pecinta Grand Vitara Reborn, okay, segera hubungin aku buat open inden dengan booking minimal 5 juta aja. Waiting list selama 2 bulan. Yakin di bulan Juni kalian udah dapat paket kredit, udah tersedia, betul, harga udah ada, tinggal buka SPK, booking minimal 5 juta, udah masuk waiting list Grand Vitara. Betul. Oke, okay, begitu teman-teman, berikut tadi yang telah kita review. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya dari Derosa Auto, Mbak Nuni dari CAB Ciputat. Oke, okay, undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.